Halo sahabat gamer, saya Reto Lukman. Kali ini saya akan berbagi video cara menginstal game Nintendo 3DS ke dalam konsol Nintendo 3DS Custom Firmware atau CFW atau bahasa kasarnya bajakan. Jadi ini adalah bagaimana cara kita memainkan game-game bajakan di konsol Nintendo 3DS. Pastikan di konsol CFW milik kalian sudah ada aplikasi FBI ya, seperti ini. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menginstal game berformat .cia atau .cia ke dalam Nintendo 3DS CFW. Kita akan download file game 3DS yang formatnya .cia. Situs buat downloadnya yang paling banyak itu, yang paling banyak disebut itu Zperto. Ketik aja Zperto, nanti akan keluar situsnya ini. Diklik. Nah, sudah keluar, kita pilih Nintendo, kemudian 3DS ROMs, kita pilih yang 3DS CIA. Di sini gamenya ada banyak, tinggal pilih mau yang mana. Sebagai contoh, saya akan mendownload game Pilot Wings Resorts. Pastikan kalian mendownload file yang formatnya CIA ya, seperti ini, karena untuk diinstal di 3DS menggunakan aplikasi FBI itu formatnya harus CIA seperti ini. Oke, langsung aja kita download ya. Mendownload di Zperto ini agak membingungkan ya, tapi saya akan memberitahukan caranya. Nah, sini ada pilihan. Terserah mau pilih yang Eropa atau yang Amerika. Dan di sini ada banyak pilihan tautannya. Tapi yang saya sarankan adalah ZPSR ya. ZPSR ini paling mudah untuk di-download ketimbang yang lain dan paling stabil. Dan kali ini saya akan mengunduh yang Amerika ya. Jadi saya klik yang ZPSR ini. Oke. Biasanya akan keluar seperti ini. Diklik-klik aja terus sampai ke halaman ZPSR ya, seperti ini. Nah, untuk memulai unduhan di ZPSR ini, kalian harus mengklik download now ini beberapa kali ya, sampai keluar tab baru, 2 atau 3 tab baru, baru nanti akan mulai muncul tab downloadnya. Seperti itu, seperti ini. Perhatikan ya. Kita kembali lagi aja. Kita klik, kita kembali lagi. Kita klik lagi. Nah, di sini berputar. Sudah download. Ya, sudah terdownload di sini ya. Nah, ini adalah file yang sudah diunduh, yang sudah didownload tadi. Pilot Wings Resorts. Biasanya filenya itu dalam bentuk RAR ya. Dan untuk bisa memainkannya di atau menginstalnya di 3DS, filenya tuh harus lebih dulu diekstrak ke dalam format CIA ya. Klik kanan aja, klik kanan, extract here, extract menggunakan aplikasi WinRAR ya. Nah, seperti ini .cia, seperti ini. File inilah yang kita pindahkan ke memory card 3DS. Nah, sekarang kita keluarkan memory card ya, micro SD card-nya kita keluarkan dari Nintendo 3DS. Oke, kita keluarkan. Kita colokkan ke komputer. Ini adalah isi atau bagian dalam dari memory card saya. Nah, pastikan kalian membuat satu folder untuk tempat memindahkan file game CIA tadi ya. Dalam hal ini saya membuat folder yang saya beri nama games. Ini ya, games. Oke, kita pindahkan filenya.
Pindahkan filenya ke folder tujuan, folder games. Oke. Kita cabut lagi memory card-nya. Kita kembalikan lagi ke adapternya. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam slot di Nintendo 3DS. Sekarang kita nyalakan 3DS-nya. Kita langsung ke menu FBI ya. Sekarang kita pilih yang SD ya. SD ini SD. Nah, ini adalah isi dari SD card kita. Pilih folder lokasi file gamenya. Tadi kan lokasi file game yang saya masukkan kan games ya. Nah, jadi saya buka. Nah, di sini ada file games 3DS format CIA yang tadi itu saya download, yaitu Pilot's Wings Resort. Langsung aja kita open. Kita install ya, kita select seperti ini. Kita pilih install and delete CIA ya. Jadi file CIA-nya sudah langsung terhapus sehingga tidak memenuhi memory card ya. Langsung aja kita install and delete CIA. Oke, yes. Proses penginstalan ini akan memakan waktu beberapa menit tergantung dari ukuran gamenya ya. Semakin besar ukuran gamenya, semakin lama juga proses installnya. Kebetulan ini ukurannya nggak besar-besar amat, cuma 92 MB, jadi estimasi waktunya cuma 1 menitan lah. Ya, kita tunggu aja. Saya skip videonya biar cepat ya. Lima, tiga, satu. Oke, proses installnya sudah selesai. Install finish. Langsung aja kita oke. Oke, kita back, kita keluar lagi. Kita ke menu. Oh, ada tulisan new software has been added to the home menu. Oke, oh ini dia. Ini adalah file yang tadi sudah kita install, file game Pilot Wings Resort yang sudah kita install dalam bentuk kado ya. Jadi harus kita buka dulu kadonya ini. Oke. Game Pilot Wings Resort sudah terinstall di dalam Nintendo 3DS. Kita coba kita buka ya. Berfungsi. Jadi kira-kira seperti itulah caranya menginstal game yang berformat CIA atau CIA ke dalam Nintendo 3DS dengan menggunakan aplikasi FBI khusus untuk konsol Nintendo 3DS yang sudah custom firmware atau CFW atau sudah bisa main game bajakan. Semoga video ini membantu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya Reto Lukman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam gamer.